capek trading saham, akhirnya dapat juga hasilnya. Capek trading saham akhirnya dapat juga hasilnya. Ini Alphard yang 50, bro. Ini udah buka 50 sendiri. Tahun edition Alphard ya. 50 tahun edition. Iya. Kok tahu Anda dari website? Karena ada di belakang ada logonya. Ada tuh. Oh, ini logo 50 tahun. Iya. Emang kalau yang 49 kenapa? Belum TSS, bodoh. Oke, okay, sekarang kita masuk. Oke, silakan. Jadi ini di kursinya dulu. Ya. Di kursinya itu kulit. Anjir. Kursinya kulit dan ada lampu. Oh. Oh, lampu. Nanti ini nggak kelihatan di sini. Oh, okay. Nggak kelihatan di sini. Pil banget bang. Ya. Dari kita. Mulai. Ini namanya tahu nggak kulitnya kulit apa? Kulit apa? Raffi Ahmad Leather. Kok gitu? Kan Raffi Ahmad juga pakainya Alphard. Oh. Berarti semua Alphard di dunia ini namanya Raffi Ahmad Leather dong. Enggak dong. Ini buat apa ya? Kan mending masuk dulu deh. Iya, keringetan, bro. Keringetan, bro. Keringetan, keringetan, bro. Wih. Ah, alhamdulillah banget, bro. Aduh, kacau banget nih mobil. Hasil kerja keras selama ini, bro. Selama ini terbayarkan, bro. Terbayarkan. Jadi, ya. Jadi pintunya kalau itu harus biar nutup sendiri. Oh, coba coba. Oh, ntar dulu ada. Aduh, diinjek lagi. Ada gak? Apa yang? Akses. Aksesnya mana tadi? Aku udah kasih. Iya. Asik. Halo guys. Oh, manusia susah. Kayak motor aja. Iya, sama. Ada gak? Naik ginian mabuk. Lah, kenapa mabuk tiba-tiba lu? AC-nya gak kuat. Jadi di sini ada laptop. Coba lu lihat tuh di meja makan ada. Di sini ada laptop. Uh-uh. Ada portable. Ada tukulnya. Oh, beneran laptop, cuk. Jadi ini ini enggak touch screen kayaknya. Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi buat ganti ininya sini. Oke, gua lanjutin karena tangan gua geter, jadi mending Haris aja yang pegang ya. Gua lanjutin, guys. Ini sekarang kita review apa? Ini headroomnya berapa? Oh iya, berapa jadi, kali berapa? Headroomnya dua musang cukup enggak, kayaknya ini kan. Dua musang. Anjing, kenapa ukurannya musang? Kan harusnya sakil, rongkil. Oh. Lah pemusang sih, cok. Di Norwegia basic. Barat itu pakai musang. Basically ini mobil sama kayak Alphard yang sebelumnya. Sama. Cuman ada TSS, sensor. Apa itu? Lah, Agus dibelok-belokin ngapain tuh? Harusnya di sini dia. Oh, harusnya lu yang lihat ya? Bukan Papa yang lihat, kan aku sistemnya. Oh, iya. Bebas iya. Coba lagi. Gus kalau diputar ke kanan, Gus, itu Alphard. Apanya? Itu sein apa? Ininya. Coba kalau lu tarik ke lu. Enggak berubah juga layarnya ya, sama. Kan kameranya di belakang tetap diem, bangsat. Enggak, maksudnya layarnya biar ke aku. Gitu. Oh iya iya iya. Bebas. Terus ini ada lampu ya. Lampu. Gak mati, cuk. Oh matinya agak lama. Matinya agak lama. Terus ini matinya gimana lampunya? Tekan dong kayak di pesawat. Hah? Bukan, cuk. Oh itu lampu belakang anjing. Oh ini nih lampu di sini nih, lampu di sini room light. Mana ya? Apa lampu di sini? Hah? Oh iya benar, di sini matiin. Oh di sini. Mati kan? Nah. Oh anjing, anjing lampu matinya di situ. Oke, terus ini semua full elektrik guys, seperti Alphard pada umumnya. Gua
kaki aku itu udah begini. Enggak, intinya udah langsung kita pada kesimpulan aja, Riz. Apa? Intinya ini adalah ajang pamer gua, akhirnya gua bisa beli Alphard. Udah. Kalau review silakan kalian tonton reviewer lain yang kayaknya lebih lengkap, lebih proper, lebih niat gitu. Riz, ada Nano. Ini berarti kerjasama dengan Nano Karno. Ini colornya bisa diganti, bro. Oh iya. Hijau. Mobil gua hijau, bro. Oh iya. Tuh hijau, pink. Terus ini lampu ini gimana gantinya? Nah, itu buat nyalain nerangin doang. Oh, terus nggak bisa diganti warnanya gitu? Karena kalau biru kan, sorry banget nih ya, aku anaknya nggak biru banget. Tapi ini kan ikut sama ini? Nggak, beda. Woi, keren ya? Nggak, gue sebenarnya apa ya? Kayak nggak percaya, bro, gue bisa beli Alphard, bro. Kenapa emang? Karena apa? Oh, Lina. Jadi mobil ini kan penuh dengan apa ya? Kemewahan, prestis, apa luxurious gitu. Iya, gitu luxurious ya. Dan enggak nyangka akhirnya gua bisa lah dikasih kesempatan lah untuk Alphard, bro. Gua mau main Tamiya ntar naik Alphard. Hah? Boleh, bebas. Gua mau nanti nyamperin Tonga di Bandung naik Alphard, gua bel brionya dia. Boleh dong. Dia juga pas dari Mercy juga udah minder ini lagi pakai Alphard tadi. Ya? Oh, ini buat gua tahu, cuy, ini apa? Apa? Buat iya dong. Tapi harus lihat nanti. Harus dikasih yang sekat itu. Oh iya. Sekat terus AC-nya setengahan. AC-nya setengah. Terus kayak panti pijet. Ini kan udah ada hordengnya juga tuh. Oh iya ya. Iya. Ini juga bisa buat gini, bro. Oh iya. Nah, biar nggak terlalu silau. Terus kalau udah mentok banget kasih horden. Asiklah. Ini Alphard terbaru di tahun ini. Sudah dengan TSS sensor yang punya, misalnya mobilnya keluar dari jalur, masuk sendiri ke jalurnya. Lu mau bilang ke towing dan akhirnya kecelakaan kan, bangsat. Kita lagi di jalan nih, kontil. Udah, itu aja sih. Kalau lu nih, gimana pendapat lu terhadap Alphard baru gua? Kalau gua semua terasa baru. Karena mobil gua mobil Jepang lama. Lihat tuh itu layarnya, itu layar lo, bukan kaca lo. Bukan bangsa. Kaca lagi. Sekarang udah pakai kamera. Dan itu malam tetap terang, Ju. Malam tetap terang. Nanti malam kita rasain ya rasanya. Malam kita nge-vlog pakai itu aja. Gak usah pakai ini. Kalau tetap terang. Ini sementara kita vlog siang. Vibe-nya menurut lu gimana? Vibe-nya tuh? Sih seru. Ini bisa dibuka jadi kelihatan mukanya. Wey, gitu kan. Sedap, seru-seru terus mobil. Ini banyak teknologi yang tuh, ya sih gua padahal udah pakai Mercy ya, cuman nggak tahu mungkin karena udah pengen dari lama banget, jadi begitu naik mobil itu rasanya kayak vibe-nya kayak udik gitu, tau nggak sih? Kayak kampung ini mundurin gimana sih, gua kaki gua cuman segini doang, kaki lu kenapa bisa lurus? Mundurin lah, gimana lu tadi mundurin gimana? Lu gimana ya? Kok lupa gua. Lu tadi mundurin gimana, bangsat? Masih pakai handle. Oh, masih pakai. Oh iya, bro. Mobil gua? Iya, bebas. Bebas, bro. Pake mau di mana bebas. Mobil gua. Wih, kita nanti gua kalau mau ngejemur Valeri karena masih kecil kan butuh dijemur matahari jam 7 pagi. Iya. Gua suruh Agus nyetir, gua jemur Valerinya duduk aja gini ngejar matahari. Yang penting kan kejemur. Yang penting kejemur. Ini juga taruh kamera di sini, Riz, buat nge-vlog. Pakai kamera ini belakang. Oh iya. Bantingannya enak. Bantingannya enak, Gus. Gue juga nggak mabok, nggak kayak naik mobilnya Niki High Ace. Enak, bro. Berarti kalau naik mobilnya Niki mabok. Mabok gue. Ya mobilnya jelek. Ya, meskipun pokoknya, mahal ya. Meskipun mahal ya, pokoknya alhamdulillah, Riz. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang kita naiknya Alphard, Riz. Alphard, bro, dari Alphard. Dari Agya. Agya. Kita karena pertama kali ketemu Agya, cuy. Agya, bro.
Agia, ya ampun, Agia itu tempur. Kenangan cuy, akhirnya kita punya Mercy, sekarang punya Alphard. Gila, gila, life must go on. Yuk, udah yuk, bangun, bangun. Bangun. Ini cuma mimpi, bro. Bangun. Ini cuma mimpi. Tapi kok jam 7.49 ya? Ini kok aneh, cuy, jam 7.49. Ini nyetingnya dari mana ya? Gus, nanti aja lah ya. Nanti aja ya. Dari depan kayaknya. Iya, ini kok jam 7.49, cuy. Oh, sini banyak storage. Ya, banyak storage. Handphone gua mana tadi? Gua mau ngecas. Chargernya udah USB Type C, bro. Itu charger kan bawa sendiri. Iya. Oh, enggak dikasih ya? Enggak. Oh, gua kira dikasih dari. Enggak. Buat charger bawa sendiri. Belakang masih bisa 2 orang ya? Bisa. Belakang 3. Oh, 3 orang. 3 orang. Oh, ini bawa Freeloki juga bisa, enak. Bisa, bawa Freeloki juga enak. Udah lah, pokoknya gua seneng banget Lina akhirnya mau beli mobil ini. Kan tetap punya Lina. Tapi ini salah satu achievement ya. Salah satu achievement gua. Dulu gua itu kalau ngelihat orang itu yang pertama harus pakai palang 3 Mercy. Ya, alhamdulillah akhirnya kebeli Mercy. Nah, terus habis itu gua setelah itu ngelihat orang-orang tuh kayaknya enak ya pakai supir, terus dalam mobil bisa selonjor, enggak capek-capek nyetir, naiknya Alphard. Gua satu saat gua harus punya Alphard dan sekarang alhamdulillah Lina nyewa Alphard ini sebulan. Dan ingat bro, untuk prestis butuh mahal bro, jadi nyewa aja kalau nggak mampu beli ya. Asik aja gua nyewa nih. Wih, enak banget Riz, sumpah. Enak ya, biasanya nyetir-nyetir kita iya, ya. Iya, biasanya gua nyetir, lu nyetir. Rebutan tuh kita, siapa yang mau nyetir tuh disuruh-suruhin. Sekarang mah enak, udah enggak. Kalau malam gimana ya? Cobain kalau malam. Nanti kalau malam nanti kita lanjut ya. Oke guys, gua on the way kantor dulu. Malam kita bakalan tunjukin vibe-nya kalau malam gimana, cuy. Okay. Sama kita lihat kamera. Itu pertama kalinya lo gua lihat ada apa sih itu namanya? Kalau di mobil monitor. Tuh, bukan kalau di mobil. Oh, ini spion standar. Spion dalam apa ya? spion dalam. Spion tengah pakai TV, cuy. Aduh, yeah. Keren banget anjing. Ya udah, oke, lanjut nanti malam, guys. Nih, macet. Riz, macet. Kok nah, bodo amat. Nah, aku enggak nyetir. La. Kesan dan pesan menaiki mobil baru Anda? Alhamdulillah enak banget. Enak, tapi ya? Belum tentu karena kan kita lagi semangat. Nah, sekarang gua kerja dulu. Nanti habis capek-capek. Kerja, nanti capek-capek, nanti malam baru kita review ulang. Oke guys, sudah malam. Gue belum pakai sepatu lagi. Soalnya di kantor gue semuanya mesti lepas ya. Oh, cepetan jangan lupa harus tungguin. Sendal mas, bukan ya. Sepatu. Iya, sendal. Riz, capek banget ya sih Riz? Capek banget, parah. Capek banget, saatnya kita pulang ya. Bersantai-santai. Santai-santai di mobil-mobil mewah ini. Nah, 11/2021 pajaknya mau mati berarti. Baru depan, dong. Bulan depan. Baru dong. Bulan depan lah. Iya, bulan depan. Iya. 11/2021. Ini punya 2020. Dealer, punya plat dealer. Oh. Tapi plat palsu. Iya. Oh, lantas tolong ini platnya palsu. Kan baru datang hari. Oh. Aduh, aku. Tapi gini juga gak? Gak bisa. Kan tinggal dipencetin itu. Santai, masih ada saya pala dua tadi. Gak canggih. Dah. Yuk kita naik mobil kita, Riz. Ayo. Wah, kenapa jadi lu, Yan? Lampunya nyalain dong, lampu-lampunya. Lampu-lampu, kita nyalakan lampu dulu ya. Iya, 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 iya bro. Misi Pak Haji. Iya. Ayo, mari. Ya. Ada tulisannya Alphard bro. Ada tulisannya Alphard. Kalau masuk dari sini, keluar dari sana nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh. Hei, kangen deh cara itu. Kan masuk dari sana, keluar dari sini. Nggak ada lampunya tuh, weh, keren banget. Alphard bro. Nah, dari yuk kita... coba nikmatin mobil ini dalam kondisi capek ya. Aduh.
Terima kasih Pak, selamat menikmati perjalanan dari kami ya. Ya, ya ini taksi Silver Boy ya? Ya, Silver Bird, kenapa oh, iya. Boy? Bye poor people. Bye orang kaya. Orang kaya. Bye poor people. Dadah rich people. Ya, bye bye. Buat buat itu orang kaya, orang kaya. Dasar orang kaya. Gimana rasanya? Aduh, sempet ketiduran dikit ya? Enggak juga sih, fake banget ya. Padahal mukanya tadi udah enggak seger banget gini terus. Tapi secara kalau misalnya tadi kita enggak ngobrol karena kita masih takjub dan tidak percaya kita bisa beli Alphard. Kayaknya sih bakal ketiduran tadi. Cuman karena masih excited kan, anjir. Ini enak banget sih. Sempat ada beberapa ketakutan kayak ngomongin limbung apa-apa ternyata? Gitu. Ternyata menurut gua so far sih masih nyaman. Jadi suatu saat ketika terus ada suara grepek-grepek katanya, ya mungkin kalau udah grepek-grepek dan limbung, Alphardnya waktunya dijual apa ya? Iya, beli yang baru lagi karena pas gua coba selama baru sih enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Ini masih belum ada sih. Enggak tahu ntar 6 bulan ke depan ya udah jual aja gitu. Jual ganti Sienta lagi. Aduh, ganti Alphard yang lebih baru. Oh, ganti Alphard yang lebih baru. Ya, oke. Oke guys, udah kali ya. Udah, cukup. Udah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video pamer-pamer kita dan tidak ada faedahnya. Yang jelas gue senang banget sih. Akhirnya finally gue bisa menebus satu persatu hal-hal yang gue memang pengen dan impikan gitu. Dan wah, terima kasih buat semua yang udah support gue. Terima kasih juga buat keluarga gue, emak gue, bapak gue yang udah meninggal tapi. Iya. Ya pokoknya terima kasih lah untuk semuanya. Oke, see you next vlog guys. Gue nggak tahu vlog apa lagi selain ini ya. Pokoknya nantiin aja vlog-vlog kita yang lain. Bye-bye.